Dulu aku belajar waktu zaman pita uh, dua in pita real. Aku ngetek waktu itu sempat di pro Jalan Muara. Itu dulu sampai agar ingin mendapatkan hasil hasil kualitas sound kicknya itu dapat kliknya, dapat unsur high midnya. Itu aku sampai naro koin di biternya itu, Naro koin, kasih solasi, terus aku main.

jadi, uh, itu pengalaman berharga banget yang aku dapetin dulu zaman pita. Uh, dan itu terima kasih buat Bang Ade. Atas ilmu-ilmunya yang old school. Ciri khas yang beda dari drummer lain, sih sama aja ya. Drummer, ya, nggak jauh berbeda, mungkin lebih ke karakter orangnya, cenderung karakter ciri khasnya begini, begini, begini. Tapi so far, apapun jenis karakter dalam bicara tentang musik sah-sah saja asalkan dia bisa menghasilkan suatu musik yang bisa dinikmati walaupun cuman buat sendiri pun itu menurut aku sah-sah saja so jangan pernah berhenti untuk bermain drum menurut aku Sandi aku 595 kalau bisa pakai DW lagi kak itu khas ST12 kalau pakai Tama boleh tapi bass drumnya pakai DW ya kita coba ya Terus Febrian Sah Rafigi Apa ada drama elektrik yang sering digunakan sama Kang Pepe Dulu aku sempat punya drama elektrik Itu Roland V-Drum ya Tipe apa saya lupa oh, kalau salah Dulu sempat punya uh, Di rumah karena memang untuk seharian aku kan Aku rata-rata hampir tiap hari tetap mesti pegang stick Walaupun sambil nonton TV Walaupun sambil nongkrong di teras depan itu biasanya aku aku apa namanya kalau pet kan mungkin agak terlalu gimana ya kalau dia Roland itu dia hampir mirip membrannya dengan eh, dengan head drum bener gitu jadi aku sering dipakai fingering untuk latihan stroke aku latihan drumnya di situ sampai sekarang duet sama Iqmal Tobing dong insyaallah Iqmal Tobing inspirasi drummernya Kang Pep siapa ya uh, Abdulisius Muhi. Inspirasi drummernya Kang Pep siapa ya soalnya dari sekian banyak drummer gak banyak yang kidal dan ketukannya pasti beda sama yang on uh, sama yang ononoh ketukannya kurang power terus apa sih kesulitannya? Mikirnya okay. uh, Buat teman-teman aku sih kalau misalnya bicara tentang Oke, okay, bolehlah kita kadang-kadang membandingkan, tapi aku percaya bahwa seorang pemain drum itu punya karakter masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, eh, tetap kita harus support eh, semua pemain drum, karena aku percaya bahwa pemain drum itu punya kelebihan. Dan dari sekian banyak drummer, nggak banyak yang kidal ya nggak usah main drum sih memang yang kidal itu juga memang agak jarang ba maksudnya kayak sebanyak kanan ya yang cenderung mayoritas dunia mungkin nulis apa aktivitas banyak kanan kiri memang jarang jadi menurut aku eh, ya bukan sesuatu hal yang harus yang harus dibesar-besarkan juga sih cuman memang kidal ini ada satu keunikan tersendiri Uh, dia punya teknik bermainnya cenderung lebih wide, lebih lebar. Uh, jarang sekali mereka sering cross, cross hand, bersilangan tangan. Pada saat uh, sisi lain dia tetap mengatur tempo high hat, tapi di sisi lain dia harus mengatur, uh, harus membuat satu rhythm. Karena memang uh, bermain kiri itu dia lebih cenderung lebih lebar. Jadi pada saat kita main kiri, pada saat kita main satu beat, tangan kanan kita di saat kita tangan kanan kita ingin membuat satu variasi ketukan, ingin memadukan misalnya uh, double stroke atau triplet di kanan di, dikembangkan dalam ketukan-ketukan tom-tom kiri kita tetap masih bisa main untuk mengatur ritme dalam tempo, terutama hi hat khususnya. Itu satu kelebihan yang mungkin. Tapi kalau misalnya oke okay, mungkin kanan bisa juga melakukan, tapi ada ada keterbatasan sudut derajat misalnya dia bermain pada saat dia main misalnya dik teng 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 misalnya kayak di lagu metallica kan dik detach teng 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 tetap jalan dia punya keterbatasan sudut sudut dispersi tangannya sehingga dia tidak bisa melakukan uh, white uh, white hand uh, apa namanya selalu jadi keterbatasan crossing hand uh, bersilangan tangan kalau dia main kiri mungkin lebih lebih terbuka ya lebih lebih lebih, lebih bebas tangan kanannya untuk bermain baik itu memvariasikan ke tom tom ke simbal ke floor dan kemanapun lah jadi terus yang kedua eh, kiri mungkin secara look agak sedikit berbeda kali yang dilihatnya ya ya paling itu sih kalau di luar negeri sih banyak ya drummer drummer idola aku kalau drummer drummer idola yang bukan kiri banyak ada Stewart Copeland ada Jeff Porcaro itu juga salah satu drummer idola aku terus eh, kalau yang kiri ada Simon Philip ada ada Dave Matthews tuh siapa drummernya itu juga kiri si 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 itu ya, juga kiri. <tuh> kiri maksudnya kiri itu <tuh> dia bermainnya kiri left hand tapi posisi drum tetap kanan settingan kanan gitu <tuh> Simon Philip terus si itu Dave Matthew terus banyak lagi lah drummer drummer kiri di dunia yang yang menurut aku drummernya Michael Jackson juga itu kiri jadi aku banyak belajar banyak belajar dari dari sumber-sumber itu memang dulu nggak seperti sekarang ya tontonan YouTube banyak banget ya tentang belajar lesson drum, teknik drum Bahkan di Medsos sendiri, IG sendiri banyak banget uh, Share berbagi teknik, fill in, pengembangan triplet, pengembangan apapun gitu Rudiment dan segala macem Jadi apalagi sekarang trennya gospel, chop, apa dan segala macem uh, musik-musik musik-musik uh, metal sekarang juga uh, progresif bermain double pedalnya lebih progresif lagi lebih lebih memvariasikan ketukan 4 per 4 uh, 5 4 apa segala macem lebih berkembang lah dibanding dulu ya karena memang zaman dulu aku nggak ada namanya video lesson apa segala macem itu dulu ada dengan video kaset video Betamax dulu nah, ya, itu juga dapatnya susah banget gitu loh aku punya pertama kali video tuh Devco waktu itu main dia ya main uh, conventional grip di ya, waktu itu main pemain jazz uh, banyak drummer drummer idola aku ya ada The Police cukup menginspirasi aku Toto juga cukup banyak menginspirasi aku terus uh, banyak ya drummer drummer Oh uh, E, Nelpert juga cukup menginspirasi aku Terus drummer Mr. Big Siapa Ah lupa Saya banyak lupa drummer lama semua Itu juga cukup pemain cukup. drum ekstrim juga cukup Memberikan inspirasi e, Mike Portnoy juga cukup memberikan inspirasi Jadi Banyak drummer itu memang mereka punya karakter Dan permainan yang cukup Unik ya cukup handal Dan itu menjadi sumber inspirasi buat aku Phil Collins juga salah satunya pemain Kidal, cuman dia dengan posisi benar terbalik ya seperti like drum news benar-benar dibalik jadi banyak drummer-drummer di dunia yang menjadi inspirasi aku Muhalif Naufal Kang kenapa pindah dari Dewe ke Tama rasanya sound drama juga jadi beda Iya pasti beda Yang satu namanya Tama Yang satu Dewe Pasti beda Nah justru Ini yang membuat aku menantang bahwa Bagaimana aku ingin coba untuk Menambah wawasan Open minded Untuk lebih mengeksplor eh, Tama itu sendiri gitu Jadi Menurut aku eh, Aku juga harus nambah wawasan lagi tentang Karena Untuk Dewe itu aku hampir Hampir 20 tahun eksplor Dewe mulai dari playnya play itu lapisan dari setiap kayu berapa play dari uh, uh, kalau aku making di off axis gimana on axis gimana di bottom uh, bottom aku making di what di beside di samping samping uh, nya gimana di atasnya bagaimana jadi TW itu aku udah sering explore di studio recording untuk cari color kayak gimana Maksimalnya bagaimana 20 tahun Alhamdulillah cukup sakit pala capek tapi punya kepuasan sendiri untuk menciptakan kualitas sound yang seperti kita inginkan kira-kira itu muhalif bandi underscore humor apa ciri khas APP, -app ada di bukan snare di gebukan snare drum soalnya saya dengar musiknya app, APP ada di snare ya apa ya saya rasa sih semua rhythm section semua beat itu dia punya ketukan satu punya ketukan dua empat per empat ya mereka ada ketukan satunya di kick ada ketukan duanya di snare artinya ketukan yang bersifatnya genap itu pasti akan jatuhnya di snare jadi snare tuh selalu ada sih dalam semua rhythm section menurut aku ya maksudnya yang dibawakan lagu ST12 ya terima kasih kalau itu menjadikan jadikan suatu daya tarik ya terima kasih banget Agung Lingsang kenapa Kang Pepe posisi tangannya pas ngedram beda sama drummer lain apa karena kidal atau memang biar beda nggak <tuh> biar beda memang aku nggak bisa main kanan sebenarnya aku mainnya kiri memang main drum karena memang terbiasa dari kecil makanya ada satu peristiwa unik pada dulu pada saat dulu aku kursus dengan beberapa guru Hampir rata-rata guru aku tuh selalu bingung ngajarinnya. Jadi kalau misalnya tapi rata-rata lama-lama-lama kelamaan jadi terbiasa eh, setiap dia ngajar itu dalam pukulan belajar belajar stroke itu dia selalu bikin not itu jadi terbalik. Jadi misalnya kalau misalnya tata tak 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 itu R L R L R L karena aku jadi kiri jadi selalu bikinnya L R L R L R. Dulu ya Dulu jadi dibalik, kalau sekarang nggak Alhamdulillah udah bisa bisa diawali dengan air, bisa diawali dengan air Bagaimana aku bisa bikin fill-in terbalik dari floor sampai ke snare ataupun aku bikin, aku bikin dari snare ke floor gitu Udah bisa, soalnya kalau nggak bisa bulak balik itu nggak akan bisa mencapai speed yang memadai karena kalau harus selalu diawali dengan left hand jadi kalau dalam posisi kiri, no problem, untuk menuju ke kanan stroke diawali dengan left hand no problem tapi begitu uh, sorry kebalik uh, kalau misalnya dalam posisi kiri ya harus left right hand yang lebih dominan supaya dia bisa ngejar kecepatan yang kita inginkan begitu pun sebaliknya nah itu biasanya dipelajari dalam teknik paradiddle di mana uh, power kiri kecepatan kiri dan kecepatan kanan juga harus seimbang terus mulai dari single double paradiddle dan segala macam Oke okay, kita bacain komen terakhir kalau nggak panjang banget banyak banget eee, komen terakhir eee, dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama juga jadi mungkin aku akan mewakilkan beberapa Lia saguh berbagi informasi dong A tentang sejarah drum DW nya ST12 dan kenapa sekarang udah nggak pakai lagi padahal itu drum ciri khas ST12 maci nanti aku aku akan bedah pastinya mengenai tentang sejarah drum DW-nya berikut dengan secara teknis eh, baik itu dari suara dari cara apa tuning dan segala macam aku akan bedah DW itu sendiri untuk list eh, lihat sagu jangan lupa ikutin aja eh, YouTube ST12 Oke buat teman-teman semua terima kasih yang udah komen maaf yang belum sempat terbaca karena terlalu banyak komen yang masuk Hampir 86. Jadi untuk buat teman-teman semua eh, sahabat drum di seluruh Indonesia, eh, mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi dan mudah-mudahan dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman eh, dan mudah-mudahan kita dapat berbagi. Menjadi seorang yang bijak adalah yang mau berbagi ilmunya dengan orang lain sehingga dia akan bertambah terus ilmunya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe ST12 Official Channel. Uh, share dan like, dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Pempek 12 ada di sini juga, dan official ST12 Instagram juga. Jangan lupa, teman-teman, nanti begitu tayang uh, video YouTube tentang drum ini, tayang. Jangan lupa, teman-teman, uh, komen di bawah. Kira-kira ada masukan apa yang mau dibahas lagi untuk konten selanjutnya? Uh, Silahkan isi. Komen di bawah ini agar kita bisa melakukan, agar kita bisa berbagi pengetahuan seputar drum. Sampai ketemu dan jangan lupa ikuti terus perkembangan ST-12 Official Channel bersama PPP ST-12. Salam Drummer!